Jor, yo, lu cat rambut jadi putih gitu berapaan? Mana sampai ke alis-alis juga lagi. 1 juta, Jir. Hampir bikin habis aku bulanan gua. Tapi sebenarnya salah gua juga sih. Bilang ke abangnya kayak, semua rambut yang kelihatan tolong putihin aja, bang. Akhirnya nyampe ke alis-alis dah. Semua rambut? Lah, jembut lu juga? Kagak lah, goblok. BTW Lex, tugas lu yang deadline tipografi. Gua ngulang kelasnya Pak Zulkifli. Jir, baru inget juga gua belum ngerjain. Dosen lintas jurusan kalau ngasih tugas sering amat. Kocak. Gua kira lu nyantai gara-gara udah ngerjain. Padahal tadinya gua pengen lihat tugas lu. Ya, gak apa-apalah. Gak usah rajin-rajin amat. Baru semester 2 juga. Itu dulu yang gua omongin ke diri sendiri pas semester 2. Nah, hasilnya bisa lu lihat sendiri. Banyak matkul yang ngulang, baru sekarang nyeselnya. Tapi gue denger-dengar, emang banyak yang ngulang kelas dia gak sih? Dia gak cuma ngajar di fakultas animasi doang kan? Ya emang sih. Yaudah, ntar malam kerjain bareng deh. Gas gak? Gas! Ngomong-ngomong, gak kerasa Jir udah semester 2 aja. Perasaan baru kemarin lu nyamar di PKKMB angkatan gue. Bacot! Ngaku lu Lex. Tujuan utama lo ngelakuin itu buat nyari bibit unggul kan? Ya, awalnya sih gitu. Tapi dapetnya malah lebih dari yang gue pengenin kan? Circle yang ngerti musik sama ngobrolnya tuh nyambung. Tersanjung gue, Lex. Padahal beda 2 semester kita. Tapi lo masih mau main bareng. Gak ada temen lo ya? Bisa dibilang gitu sih, Jor. Santai, kan ada kita. Kita gak bakal pernah ninggal. Semoga ya. Sampai juga. Bagi tugas aja ya, biar cepet. Gue beli ikan, lu beli ayam. Ntar sharing aja kita. Boleh. Iya udah. Lu lurus aja. Ntar cari pedagang ayam yang kumisan. Harganya paling murah di situ.
Aku mau nyari ikan dulu. Oke. Ntar ketemuan di sini lagi ya. Misi Pak, paha ayam negerinya 4 ya. Siap, sebentar ya Dek. Sore Bang, setoran keamanannya mana nih? Lo belum bayar nih bulan ini. Aduh Bang, maaf banget nih Bang. Masih seret banget jualannya ini. Ini aja, saya neken harga banget. Biar laku gara-gara inflasi. Untungnya belum seberapa. Halah, inflasi-inflasi tai kucing. Alasan aja lu. Gua bodo amat anjing. Gua kesini cuma butuh duit keamanan dari lu. Gak butuh penjelasan tetek bengek tentang usaha lu. Ya gimana tapi abang ya, saya belum bisa bayar. Oh, ya udah. Kayak yang gua bilang barusan, gua gak peduli anjing. Bayar sekarang atau gua hancurin kios lu sekarang juga. Cih, beban negara. Kalau mau duit ya kerja, bukan malah malak. Woi, bocil kematian. Apa kata lu? Udah budek, belaka jadi preman pula. Lu gak usah ikut campur ya. Ya, aslinya gua juga gak pengen ikut campur. Tapi lu datang pas gua lagi beli ayam, jadi gua lama nunggunya setan. Lu gak tahu siapa gua? Gua ini anggota Jakarta Youngster. Tuh, mau lu anak anggota DPR, gua juga bodo amat. Lu punya jabatan gak berarti lu bisa nindas orang seenaknya. Emang harus dikasih pelajaran nih bocah tengil. Sakitnya gak seberapa sih, tapi malunya itu loh. Gua habisin lu bangsa. Ngajarin sopan santun, mending lu cari kerja. Apa-apa, Win? Nggak apa-apa. Harus dikeroyok baru bisa hormat nih, bocah. Berarti lu kalah sama bocah. Sekarang, Joe! Wanjir, gua gak bakal sempet nangkis pukulan dia. Anjing! Baru juga gua tinggal sebentar, Jor. Ish, pas banget. Sinilah, join. Olahraga dikit kita. Nanti bentar ya, Bang? Iya, Dek. Ikan tongkol, cakep nih. Lumayan padat dagingnya. Iya, pas banget. Udah lama gua gak olahraga. Mau dilamain apa dicepetin aja? Lu nawarinnya udah kayak tukang pijat plus-plus anjing. Ya udah, cepet aja ya. Oke. Dasar bocil-bocil kematian! Yeah!
digit plus-plus. Bagi alamat dong. Ini mau coba berdua. Gak ada serius-seriusnya. Ya lu sendiri berantemnya gini doang. Gak mau serius. Anjing! Bangsat! Kelar juga. Lumayan dapat ayam. Eh, lu jadi bikin tato enggak? Jadilah. Gas mumpung lagi di pasar. By the way, Jor. Wait. Tadi lu ngapa bisa tiba-tiba berantem sama Jakarta Youngster dah? Oh, ya gitu dah. Gua lagi beli ayam. Mereka muncul. Terus minta duit setoran ke pedagangnya. Lu ngapain ku campur? Ya, gimana ya? Karena kasihan sih gua sama pedagang ayamnya. Udah capek-capek kerja dari pagi sampai sore. Keluar modal. Untungnya dikit gara-gara neken harga pas inflasi.
Masih harus ngadepin orang-orang pemalas kayak mereka yang cuma mau instannya aja. Gua paling gak bisa lihat orang ditindas kayak gitu, Lex. Good point. Lex, itu ngapa banyak mobil polisi ya? Hah, mana gue tahu, Jir. Jangan-jangan ada yang ketangkep. Kira-kira ada apaan ya? Kalau ada penangkapan atau pembunuhan, masa nggak ada garis polisi? Bener juga lu, Jor. Loh, Mas Asep? Kenapa, Mas? Kalian berdua ngekos di sini, kan? Iya, bener, Mas. Kan saya sering beli bakso dagangan, Mas, di depan kos ini. Saya dari kepolisian, bagian Bureau Intelligence Jayakarta Investigation. Mari, ikut saya. Thank you.
Udah kelar bench press ya, Bud? Baru aja kelar, Pak. Persiapan turnamen tanggal 18 Februari nanti gimana? Harusnya sih udah siap. Coba ikut Papa. Yuk, coba sparring. Papa pengen lihat udah sampai jauh progres kamu. Sekarang banget nih. Yup, jangan nanggung ya nyerangnya. Nanti kalau encok gimana, Pak? Sembarangan aja. Siap? Yuk. Ayo, coba tunjukin. Gimana coba latihan kamu, Bun? Oke. Makasih, Bud. Iya, Pak. Kamu udah berkembang jauh banget. Papa bangga sama kamu. Aku menang gara-gara Papa udah makin tua aja sih. Kamu nerima saran Bapak juga ya akhirnya? Iya. Catatan ini ngebantu banget biar aku gak lupa sama gerakan gokil yang udah aku pelajarin. Serangan terlarang udah dicatat belum? Serangan terlarang? Oh, nyerang tenggorokan ya? Iya, itu ilegal karena fatal banget. Kayaknya sih udah, Pak. Coba sini, Papa lihat catatannya. Siapa tahu ada bisa apa lengkapin. Boleh. Nih, Pak. Hai, babe. Hai. Pak, Sophia udah datang. Aku lanjut jalan dulu ya. Pacaran terus. Jangan lupa siapin diri buat turnamen ya. Justru ini penyemangat turnamennya, Pak. Aduh, dasar darah muda. Oh iya, Bud. Bentar. Nih, tangkap. Sarung tangan MMA. Buat apaan? Ya, buat jaga-jaga aja. Udah, ganti baju dulu sana. Masa mau pacaran lebih boketek. Ih, jorok. Parah. Ya udah bentar, 5 menit ya. Enggak. Aku biasa nungguin kamu dandan 3 jam loh. Biarin, namanya juga cewek. Udah sana cepetan, dasar bau. Gak mau bantuin aja, biar lebih cepat. Ntar kalau udah nikah. Gak bisa early access. Ih, nakal, gak boleh. Bercanda. Tapi kalau beneran nggak nolak sih. Udah cepetan. Iya, maaf. Gak mau. Iya deh. Hehehe.
Lah? Di. Di. Lah? Kamu yakin parkir di situ? Nanti kalau ditilang gimana? Gak apa-apa, santai aja. Nanti juga ada orang lain yang ikutan ngelanggar. Pasti ada temennya kok. Oke. Eh, Beb. Kapan-kapan kita keliling kota naik bis yuk? Gak mau ah, panas. Sombong. Ih, bukannya sombong. Tapi kalau bisnya kayak di negara sebelah mending deh. Ini kadang bisnya panas. Terus rutenya juga masih ribet. Emang sih. Jadi hari ini kita mau ngapain? Enaknya ngapain ya? Eh iya, gimana kerjaan kamu hari ini? Agak kesel aku, ada klien yang nyebelin gitu deh. Nyebelin gimana? Jangan bahas kerjaan dulu dong, aku mau refreshing dulu sama kamu. Oke. Ih lucu. Mulai deh. Kalian mau ikut aku gak jadi anak-anak ber... Mau mah. Hah? Mau. Kayaknya gue ngablu. Mau ya, jadi... Beb, kucing kamu di rumah... Ih, tapi aku belum punya yang warna ini. Gak boleh. Ya udah deh. Foto dulu dong kita sama... Oke. Okay. Siap ya. Mau. Udah yuk, jalan. Bye-bye, Meng. Ya, mama gak jadi adopsi aku. Beb, ada Silverman. Kamu mau foto? Boleh. Siap ya. Makasih, Mas. Ini. Eh, Beb. Enggak. Enggak apa-apa. Mereka ngecat seluruh badan kayak terus kalau kehujanan. Enggak tahu, Beb. Kan aku enggak pernah jadi Silverman. Iya, enggak salah. Beb, aku mau gorengan itu dong. Kayaknya enak. Oke, Mas. Gorengannya berapa? 10.000 dapat 3, Mas. Lah, kok naik banget? Kayaknya minggu lalu masih 7. Inflasi, Mas. Biasalah. Bahan baku jadi mahal semua. Ya udah deh, saya beli 20.000 aja ya, Mas. Oke, siap. Inflasi emang nyebelin. Bahan-bahan daging ayam sama sapi pasti. Ini, Mas, gorengannya. Oke, ini uangnya ya, Mas. Makasih, Mas. Ayo dibeli, banyak desain dan warna baru mulai dari Sucipto, Hiu, Dimas, Cicak, Hector, Kumbang, sampai Heru Kutu. Beb, mampir sini bentar yuk. Kamu mau beli baju? Bukan buat aku sih. Loh, terus keponakan ibuku 2 hari lagi. Kenapa gak kamu desainin baju? Kerjaan klienku aja masih banyak banget, takut gak sempat. Oke. Aku milih-milih baju dulu ya. Terakhir kamu bilang sebentar sih. Sembarangan. Beb, langsung makan malam yuk, lapar. Yuk, aku juga lapar. Beb. Ya. Kamu udah reservasi kan? Udah kok. Untung aja. Lihat tuh, rame banget antriannya. Ya, di situ makanannya enak sih, walaupun agak mahal. By the way, ini enggak apa-apa kita enggak split bill. Enggak apa-apa kok, santai aja. Mumpung si Bobby baru aja bayar utang kemarin.
Bobby. Hai. Lah. Bi. Lah. Di? Yuk. Ya ampun, gak kerasa udah jam 11 malam aja. Ngabisin waktu sama orang yang disayang emang bikin jam berasa lebih cepet sih. Ih, kamu mah gombal mulu. Emang gak mau aku gombalin? Gak apa-apa deh. Yee, dasar. By the way, tadi kamu parkirnya masih di ujung sana kan ya? Yep, di tempat yang gak boleh parkir itu. Bangga banget ngelanggar, ntar ditilang baru tahu rasa. Gak bakal kok, santai aja. Di. Ngeyel sih kamu, kan udah aku bilang kalau ketilang ribet. Iya maaf, nggak apa-apa tahu buat pengalaman. Ih, lepasin. Jangan sampai ini besok nganjuk ibu kalian cantik ini ya. Tolong. Kamu dengar apa yang aku dengar kan? Iya, ada yang minta tolong dari gang itu. Eh Beb, tunggu, takutnya bahaya. Ih, lepasin. Udah bau, pakai topeng lagi. Lu emang minta gua tusuk ya, ha? Ini cewek gak bisa diem banget dah, mana bikin insecure pula. Woi. Wah, gila. Bisa kebetulan banget. Udah lama ya kita gak ketemu. Hah? Udah, lepasin aja nih cewek. Kita ganti target. Ya lagi, udah bau, jadi rampok lagi. Tenang, tenang. Beb, ayo kabur! Beb! Kalau kita kabur, ada kemungkinan mereka bisa nangkap kita dan aku malah gak punya persiapan. Kalian jaga mata aja ke arah ujung gang, takutnya mereka nyerang dari belakang. Masih sombong juga nih anak. Lu bertiga, maju duluan. Oke, Res. Abang, mati lu. Ayo, sini. Lu bakal mati di sini, anjing!
Kenapa kamu bisa kabur lagi ke SMK dulu? SMK? Ha ha ha!
Motor kamu ketilang ya, Bud? Iya, Pak. Lagian, udah ada rambu dilarang parkir, masih aja nekat. Buat ngetes aja, Pak. Peraturannya masih berlaku apa enggak? Bisa aja kamu ini. Kok Bapak bisa tahu nama saya? Nama Rani? Bahkan bisa tahu kalau motor saya ditilang. Rani jahat juga ya. Masa nggak pernah ngenalin omnya ke temen-temennya? Oh, anggota BIJI juga. Kan intel, Om. Masa dikenalin? Oh iya. Narsis juga ya saya. By the way, apa semua ini ada hubungannya sama Riko, Om? Riko? Kalau itu, saya belum bisa mastiin. Belum ada bukti yang kuat sampai saat ini. Sabar ya, Ran. Kita semua bakal bantuin kau sebisa kita. Oi, Bun! Coy, si Budi udah datang tuh bareng sama Sophia. Terus sama polisi. Lu kenapa, Ran? Gua terancam dipecat dari tempat kerjaan gua, Bu. Karena tuduhan papi ngadupan narkoba. Story just started.